Assalamualaikum sahabat channel family, kita rencana perjalanan pulang ini dari Bandung ke Bogor ya. Kita sudah sampai Soreang nih. Kita dari Ciwidey sudah sampai Soreang. Nah itu gedung yang tinggi yang ada sebelah kiri kita itu adalah MPP, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bandung yang berada di Soreang ini. Dengar-dengar sih ini sekarang menjadi ikon di daerah Kabupaten Bandung atau Soreang ini teman-teman. Nah kita berputar di sini, kita akan menuju gerbang tol Soreang. Nah ini gerbang tol Soreangnya teman-teman ya. Jadi kalau dari Ciwidey kita pasti masuk tolnya di sini, tol Soreang. Ini tol Soroja namanya ya. Tol Soroja itu tol Soreang Pasir Koja, Kota Bandung. Ini suasana tol Soroja, dari Soreang Pasir Koja. Kemudian nanti kita ambil yang ke kiri ya, karena kita akan menuju ke arah Purwakarta dan bergabung nanti di jalan tol Jakarta Cikampek. Nah di sini kita belok kiri teman-teman yang arah ke Pasir Koja, kemudian Cimahi, Jakarta ya. Sebab yang ke kanan itu adalah tujuan yang ke daerah Cileunyi dan sekitarnya. Nah, kita sudah bergabung di tol Purbalenyi ini. Tol Purwakarta Bandung Cileunyi ya. Kita dari arah Bandung menuju ke Purwakarta teman-teman. Sebetulnya untuk pulang ke Bogor kalau dari Bandung itu bisa juga keluar dari tol Padalarang ya, jadi exit Padalarang. Kita bisa keluar dari sana dan nanti ke arah Padalarang, kemudian Cianjur, Puncak, Cisarua, dan sampai di Kota Bogor. Nah ini yang saya bilang tadi, ini yang ke kiri adalah exit tol ke Padalarang. Jadi kalau kita mau keluar di Padalarang, kemudian melanjutkan perjalanan ke Cianjur, ke Cisarua, ke Bogor, itu bisa keluar dari sini ya teman-teman. Nah karena kita akan melalui jalan tol ini, kita akan keluar di Purwakarta bergabung dengan tol Jakarta Cikampek, maka kita lanjut terus ya teman-teman di jalan tol Purbalenyi. Kita masih di daerah Padalarang ini, Cimahi Padalarang arah ke Purwakarta ya teman-teman. Perjalanannya lumayan lancar, tidak begitu ramai ya, jalan tolnya. Tapi walaupun demikian, kita tetap harus berhati-hati dan waspada selama berkendara ya teman-teman. Bisa teman-teman saksikan, jalanan begitu lancar. Demikian juga arah sebaliknya lancar ya, tidak ada kemacetan. Nah, bisa kita lihat teman-teman, kita sudah hampir mendekati gerbang tol Kalihurip Purwakarta. Di sini kita akan keluar ya. Kemudian ambil jalur yang ke kiri untuk kemudian bergabung dengan jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta ya teman-teman. Jadi begitu keluar Kalihurip, hati-hati, kita jangan ambil yang ke kanan, kita ambil yang ke kiri. Bergabung dengan tol Jakarta Cikampek arah ke Jakarta. Sebab kalau yang ke kanan itu nanti kita akan ke Cirebon dan daerah-daerah di Jawa Tengah serta di Jawa Timur teman-teman. Jadi kalau salah sedikit saja masuknya ya kita pasti akan salah jalan nanti kejauhan. Jadi selepas tol Kalihurip kita ambil ke kiri, kemudian bergabung di jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta ya teman-teman.
Tapi jangan khawatir juga, memang banyak rambu-rambu di sini, penunjuk-penunjuk di sini yang sangat-sangat jelas dan bisa kita baca sambil berkendara ya. Demikian teman-teman ya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga teman-teman semua sukses dalam berbagai aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.